Ketua Umum Partai Gerindra bertemu Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala pada Selasa petang. Namun JK menampik adanya pembahasan terkait politik karena dirinya sudah tidak aktif lagi di partai. Sementara itu dukungan kepada Prabowo sebagai bakal calon presiden terus menguat. Salah satunya datang dari artis Denny Cagur. Pertemuan Prabowo dan JK berlangsung di kediaman JK Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tanpa pula hadir mantan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan atau akrab disapa Iwan Bule yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Prabowo menyebut pertemuan tersebut sebagai silaturahmi lebaran dan mengaku bernostalgia dengan bercerita masa lalu. JK menambahkan pembicaraan keduanya tidak menyinggung masalah politik karena dirinya sudah tidak lagi aktif di partai politik.